Baik, ini kita kembali semula bersama dengan kami berdua. Sekarang tepat jam 9 suku. Bagus juga sebenarnya ada kaji cuaca daripada rakan tugas di meteorologi ni. Selepas ni Encik boleh berbelanja pada hari Christmas ni. Mungkin ramai di pusat beli belah yang kosong. Jadi selesa untuk kita membeli belah. Kosong ke? Saya rasa semalam sangat penuh ya. Semalam saya pergi lagi. Saya tak tahu kenapa mulut semalam masin ya, Ismail. Dia cakap, Jid. Ismail semalam cakap, awak lepas ni mesti awak akan pergi ke membeli belah. Dia cakap. Awak pergi membeli belah? Akhirnya pergi juga semalam. Beli je lepas tu belah. Ramai sebab banyak potongan harga. Perempuan memang suka. Tapi, jenama. Berjenama? Berjenama. Awak pakai yang semua brand-brand? Saya tak pakai jenama lah. Tapi saya nak menjenamakan diri saya lepas ni. Macam mana? Macam mana kita tak tahu, kita ada tetamu yang akan berkongsi berkenaan dengan penjenamaan diri ini. Kita ada di studio Puan Wawa Idris, iaitu Perunding Image. Selamat datang Puan. Selamat datang. Superwoman. Kita bawa Superwoman kepada anda hari ini. Ya, hari ini berjauh kita dah nampak. Superwoman. Jadi Puan, penjenamaan diri ini macam kami cakap tadi, adakah semata-mata tentang pelaburan wang ringgit ataupun datang daripada dalaman? Boleh kongsikan? Baiklah, bila cakap jenama diri ini kan, penjenamaan diri ini adalah saya rujuk kepada di mana aktiviti ataupun amalan di mana individu tu dia memasarkan atau meletakkan diri dia sebagai jenama. Dari segi kerjaya, sebagai sebuah jenama. Selalu kalau saya buat perkongsian dengan saya punya peserta seminar, saya selalu lontarkan soalan ini. Okey, bayangkanlah kalau anda sekarang ini adalah sebuah kereta. Jenama kereta, apakah anda? Kalau contoh G, sebuah handbag. So agaknya G ni handbag brand apa agaknya? Okey, saya bayangkan. Bayangkan. Sebab ramai orang mungkin dia kata, oh saya Chanel, saya LV. Okey, dan saya lontarkan balik. Okey, so adakah anda ni setanding kualiti Chanel atau LV? So mungkin dari segi kualiti, maksudnya kualiti kerja. Kan? Dari segi ketahanan mental, emosi kita. So itulah sebenarnya idea penjenamaan diri ini. Itu tentang jenama diri itu sendirilah. Puan kita cakap tadi. Apalah jenama diri ini? Okey, dan kepada Puan sendiri, sebenarnya siapa individu yang kena ambil perhatian ataupun ambil berat tentang topik ini ataupun jenama diri ini? Macam kami berdua, saya bila dah tengok topik ini, cakap, okey, Andy, kita kena fokus pada topik ini sebab kita antara yang kena menjenamakan diri kita. Dan mungkin bukan sahaja kami, tapi orang-orang lain yang di luar. Sebab ada orang yang mungkin yang dah lanjut usia ataupun yang sudah tidak bekerja atau bekerja di belakang tabir, di kubikel, mereka rasa penjenamaan diri ini tidak penting. Mungkin wajar tidak atau tidak? Okey. Baiklah, sebenarnya penjenamaan diri ini adalah penting kepada sesiapa sahaja yang rasa nak adakan peningkatan. Perlukan peningkatan dari segi mungkin kerjaya, prestasi, sama ada personal ataupun apa sahaja. Asal kita rasa kita nak jadi lebih baik, kita harus menjenamakan diri kita. Contohnya, di tempat kerja ataupun anda berdua sebagai penyampai TV. Lagilah penjenamaan diri itu sangat penting. Tidak semestinya kalau kita di belakang tabir sekalipun. Jenama sangat penting. Sebagai contoh, kalau kita ini bekerja sebagai eksekutif pemasaran. Jadi kalau orang sebut pasal eksekutif pemasaran ni, kita nak tahu siapa agaknya eksekutif pemasaran yang paling terbaik dekat syarikat tu. Jadi kemudian kita bawakan satu jenama identiti yang kita ni antara yang terbaik, yang paling apa tu, performance kita yang paling bagus. Sebab orang akan menilai kita tidak sahaja segi prestasi kerja, dari segi kita punya penampilan, prestasi apa tu, cara kita berkomunikasi dan juga personality. Itu antara yang perlu dititik beratkan, bukan saja di hadapan tapi yang di belakang tabir pun kena. Harus. Kena. Kalau nak memajukan diri, harus. Semuanya lahir dari dalam, bukan semata-mata tentang dalaman anda, personality anda, bahkan juga penampilan diri anda dari segi gaya pemakaian. Wajar atau tidak mereka setengah golongan ini melabur banyak ataupun dalam keadaan situasi ekonomi yang sedikit mencabar ini, ada tips yang boleh kita nak menonjol berbanding orang tapi lain kurang. Tapi kurang tapi kurang kan? Itu sebenarnya saya selalu mengajar bukan apa yang kita pakai tapi bagaimana kita memakai. Contohnya kalau ada orang kata alah pakai baju kurung ni kadang-kadang kalau pergi kerja boleh nampak kita ni macam tak up to date. Tapi sebenarnya salah. Ada juga individu yang pakai baju kurung tapi mereka nampak sangat elegan. Kerana sebab mereka pandai cara pemilihan fabric, warna, dia punya mix and match, cara kenakan dengan tudung sebagainya. So nampak sangat elegan. So itu sebenarnya patut dititik beratkan. Kau tengok sekarang ni ramai juga yang tiba-tiba boleh jadi Insta famous. Ramai sekali kalau nak kumpul followers. Jadi ini adalah satu penjenamaan diri yang saya nampak dah makin popular di Malaysia. Kadang-kadang bukan selebriti pun mereka dah boleh jadi famous. Betul tak? Betul. So kita kena tengoklah orang follow kita sebab apa. Adakah satu benda yang positif? Ataupun? Ataupun yang sebaliknya. Ada juga orang follow kita sebab
sebab melihat mungkin benda-benda nonsense yang kita buat. Jadi untuk 2017 ni kita kena tengok itu semua. Okey, dah sebut pasal 2017 ini. Untuk yang nak menjenamakan diri mereka, bukan saja famous ataupun popular, bagaimana mereka perlu memulakan langkah yang pertama? Lagi berapa hari lagi ni kami nak melangkah ni. Jadi untuk langkah yang pertama untuk menjenamakan diri itu sendiri. Okey, soalan yang sangat bagus. Pertama, apa kata kita buat audit dahulu? Audit. Penilaian diri. Penilaian. Kita cuba senaraikan apa kita punya kekuatan. Mungkin dari segi kita punya kerjaya, kita punya peribadi. Dan juga kita senaraikan apa kelemahan yang kita perlu perbaiki. Lagi satu, saya sangat sarankan untuk semua individu buat macam audit kita punya online profile kita. Kita tengok balik apa yang kita dah post. The best is kalau cuba kalau kita Google. Contohnya kalau kita Google nama saya, Wawa Idris. Tengok apa yang keluar. Apa gambar-gambar yang keluar. Betul sekali di hujung jaring. Ada tak posting-posting yang kita rasa sebenarnya kau kena tengok balik lah macam budak-budaknya. Macam budak-budaknya. So mungkin benda tu mungkin kita boleh delete. Sebab kita kalau 2017 biarlah sesuatu yang positif, yang lebih menarik aura-aura yang aura yang baik. Sebab kita nampak lebih berkarisma. Karisma tu tak semestinya kita tak boleh cakap dengan orang, saya ada karisma, saya ada karisma. Betul tak? So karisma ni adalah satu orang kata apa tu, substance yang orang yang boleh nampak. Very subjective. Kadang-kadang orang kan dia tak cakap apa pun, dia jalan je kita nampak dia ni ada karisma, ada aura. So apa, macam mana nak dapat semua benda tu? So banyaklah benda-benda aspek yang harus lagi diambil kira. Saya pun rasa yang terpegun tengok Mama ni. Begitu bersemangat sekali pagi dia bercerita berkenaan dengan penjenamaan diri. Tapi kita pergi ke lebih dasar dahulu kan, sebelum kita cakap tentang orang yang nak rebranding diri mereka. Bagi yang mungkin tak ada kekuatan diri mereka, tidak yakin, keyakinan diri mereka kurang, mungkin step by step yang boleh diajar tips daripada Puan Wawa sendiri untuk mereka menjenamakan diri mereka. Ada orang ni, diorang semangat untuk mereka menonjol daripada orang lain tu kurang. Mungkin ada sisi kelemahan ni, sisi kelemahan ni. Sebenarnya semua orang ada kelebihan. Betul. Sebab contohnya baru-baru ni saya ada buat coaching lah dengan peserta saya. Sebab dia kata satu kelemahan dia rasa dia ada satu lorat. Dia berasal dari Sabah. So menyebabkan bila nak berkomunikasi dia rasa rendah diri. So dia kata, okay, dalam kita nak menjamakan diri, kita kena asli, authentic. Kita tak perlu jadi orang lain. Tak semua orang nak perlu cakap style KL. Jadi apa accent, apa tu lorat yang kita ada tu, apa kata kita kekalkan. Tak perlu kita nak jadi orang lain. Itu antaranya. Saya percaya memang ramai orang rendah diri dengan banyak perkara. Saya kalau kita rasa rendah diri, senang kita tengok orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita rasa kita tak pandai, kita tengok ada orang lagi tak pandai daripada kita. Tapi saya percaya setiap benda kita boleh perbaiki. Ada caranya. Kan? Menghargai apa yang ada. Memperbaiki diri sendiri. Yang penting frasa cantik itu sakit, saya dah musnahkan dalam kamus hidup saya sebab tadi. Cantik itu subjektif. Cantik itu sakit, salah. Cantik itu asli. Tapi yang saya tertarik tadi, menggunakan kelemahan yang ada untuk menjadi diri sendiri itu satu kebanggaan. Kelemahan itu sebenarnya adalah kelebihan bagi diri kita. Tapi kadang-kadang sukar untuk kita kenal pasti kelemahan itu. Kita dah tengok kat cermin banyaknya kelemahan. Tapi ada satu yang perlu kita tonjolkan. Jadi macam mana kita nak tonjolkan kelemahan tersebut sebagai satu kelebihan Di mana kita ambil peluang. Macam saya selalu bertanya pendapat orang lain. Contoh kalau kita kan ada kawan-kawan tapi kau boleh carilah kawan-kawan yang betul-betul boleh memberi pendapat yang betul-betul, tak ada yang main-main. Saya tanya, apa pendapat contohnya awak tentang cara saya bercakap ataupun kalau cara saya bergaya kalau pergi kerja macam mana. So selalunya kita akan dapat pendapat-pendapat ini. Tapi memanglah bila kadang orang bagi pendapat, kita akan rasa macam kadang kita kecewa kan. Dia punya bahasa sekarang kan. So kita tak boleh hilangkan rasa sentak tu. Kita kena ambil benda tu secara positif untuk kita majukan diri. Dan itu sangat penting. Sebab kita perlu penilaian daripada orang lain ni juga untuk membangunkan, develop diri kita sendiri kan. Tidak semata-mata kita buat audit sendiri. Pendapat daripada orang sekeliling, sebab orang sekeliling juga yang memerhatikan kita selain daripada diri kita sendiri. Okey, bercakap tentang 2017 ni, perunding image, warna-warna 2017 yang boleh membangkitkan aura dan juga image diri sendiri. Memang saya sendiri memang kalau segi warna kalau ikut 2017 warna hijau. Warna hijau akan bakal trending warna hijau. Warna alam. Tapi macam saya sendiri, sebenarnya kita jangan terikat sangat dengan warna. Memang kita sebagai perunding image, kita boleh membuat macam analisa warna. Contohnya warna merah. Mungkin semua orang suka warna merah, tapi warna merah sini ada berbelas-belas rona.
Jadi kita tahu warna mana yang sesuai, so itu selalunya perlukan color analisa. Setiap warna pun memberi message, ya. Macam ni warna merah, warna yang agak okay. dramatik. Ya. You okay tak dengan saya? Ini warna selamat. Klasik. Saya sebenarnya dikategorikan sebagai orang yang sangat klasik. Wow. Saya setuju. Personality klasik, elegan tu sangat penting, perlu dimasukkan untuk setiap individu supaya kita nampak lebih kemas dan lebih berketerampilan. Sangat-sangat menarik. Hijau warna untuk tahun 2017. Lepas ni tak tahu dah nak berbelanja warna apa. Lepas ni kita boleh pergi pavilion, kata ada sambutan Christmas tu. Sambil tu boleh berbelanja semua baju hijau untuk sahabat Akhir Malaysia. Masih je pokok ke? Tak, orang tak dapat beza nanti pokok atau saya. Okay, terima kasih Puan Wawak Idris, Pruning Image atas perkongsian untuk menjeramakan diri anda. Branding yourself. Dan semestinya untuk anda yang mencari-cari lagi identiti diri, carilah, auditlah diri anda sebelum 2017 dan langkah dengan penuh confident ataupun yakin untuk tahun 2017. Terima kasih kepada Puan Wawak sekali lagi.